Okay, Assalamualaikum. Nak tunjuk cara macam mana cara nak lipat canvas ni dengan cara sorang-sorang. Biasanya kalau nak pasang ni, mesti kena pasang dua orang kan. Saya nak tunjuk ni dengan cara nak sorang-sorang lipat, sorang-sorang pasang. Ini atas permintaan kawan-kawan juga lah. Ni, kita mulakan. Okay, semua tali yang dekat-dekat ring ni semua dah buka. Jadi sangkut ni, lipat dulu ni. Lipat dulu. Dia pun ada buang dulu lah. Dia pun ada botol. Tapi tak nak buang tak apa. Ini air dulu. Katakan ni bagi dua buat macam ni, tengahkan dia ni tali kan, temukan tali ni, ni tali belasan ikat saya tu, ok kat belasan ni satu lagi, ada dua tu joinkan juga. Yang ni tali yang tengah ni biarkan dia kat tengah. Ini saiz ni masa beli pembalut kereta ni, camper ni, dia ada saiz kan, beg dia tu ikut saiz dia. Okay, kita tengok dia punya size. Ni lebar. Kau nak simpan dalam ni lah. Kena ingat, kalau kita mula lipat daripada depan, kita kena ingat
Nanti masa nak pasang nanti kena kena buka daripada belakang. Ha. Kena ingat kita lipat depan kan. Gulung. Saya okay, adjust sikit. Yang kain kotor ni kat dalam, biar kita terus simpan macam ni lah. Biarlah dia kat luar. Sebab yang kotor tu nanti kat dalam. Okey, nak pasang balik macam mana? Keluarkan. Ini step nak pasang balik. Okey, masa nak pasang, kena ingat. Tadi kita lipat macam ni kan. Kita nak pasang tu kita kena bolehkan dua-dua belakang. Pasang pun boleh seorang-seorang. Bawa dia ke belakang. Side dia tu kena ingat lah. Dua-dua belakang macam ni. Thank you.
Siap. Okay, jangan lupa like page YouTube Papa Panda Foto.